Oke cuy, dan sini udah selesai semua. Oke, dan kalian lihat semua itu, dan bisa kalian lihat itu sudah semua ya, sudah di callback semua. Oke, di sini juga ya. Oke, pokoknya kalian ikutin tips tadi ya. Oke. Hey yo yo, what's up mas, balik lagi di channel gua Oz Gaming. Oke, let's see, di video kali ini aku bakal share cara cepat menyelesaikan misi callback dengan aman dan cepat pastinya. Tidak ada sampai 3 menit, langsung bisa klaim semua ya. Tapi sebelum itu di like video ini, dan yang baru mampir di subscribe dulu, dan jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya cuy. Oke, di follow juga akun Twitter aku di aditblaze_ayase15 dan Instagram aku di aditblaze5. Kalau gitu kita lanjut ke kontennya ya. Oke, di sini aku nggak mau basa-basi lagi, langsung aja kita ke intinya ya. Untuk menyelesaikan misi callback kali ini cuy, kalian membutuhkan teman lama ya, yang sudah lama nggak online dan bisa dibilang akun mati ya. Nah itu kan sangat sulit ya cuy ya, apalagi entah itu teman kalian masih aktif gitu ya dan belum main lagi gitu ya. Masa kita tungguin teman kalian tuh biar nggak main selama 30 hari? Kan nggak mungkin kan. Nah jadi aku ada caranya nih ya biar cepat selesai dan bisa klaim semua. Jadi yang kalian butuhkan itu yaitu kalian buat akun baru sebanyak-banyaknya ya. Bisa di HP kalian dan bisa juga di HP orang tua kalian, ataupun kalau kalian punya HP 2 juga bisa. Nah tapi cuy, akun bodongnya itu harus sudah level 5 ya. Jadi kalian harus mainin dulu apa akun FF kalian tuh sampai level 5 gitu ya. Karena peraturan FF sekarang itu buat yang bisa di callback itu udah level 5 ya. Kalau dulu sih level 1 pun bisa ya cuy ya, di callback. Nah dipastikan juga akun bodong ini sudah ada di pertemanan ke akun utama kita ya. Dan satu hal lagi, dan akun bodong ini harus kalian tidak aktifkan selama 30 hari. Kalau tidak sampai 30 hari tidak aktif, maka cara ini akan gagal ya cuy ya. Jadi pastikan akun bodongmu itu tidak aktif selama 30 hari. Jadi cara ini tidak perlu share-share ke teman-teman kalian ya, ataupun ya suruh teman lama kalian tuh yang nggak aktif suruh aktif lagi gitu ya, itu kan susah gitu ya. Jadi cara ini tidak butuh seorang teman dan seorang manusia ya. Jadi pure pakai HP 2 kalian ataupun HP orang tua kalian gitu ya, ataupun akun bodong atau akun tumbal yang ada di HPmu ya, atau akun keduamu lah gitu ya ceritanya. Nah kalau akun bodong kalian sudah berteman dan tidak aktif selama 30 hari, barulah kalian kalau ada event-event seperti ini, kalian langsung aja login ke akun bodong kalian itu dan masukkan ID utama kalian ya di sini ya. Oke, jadi sesimpel itu caranya ya. Kalian juga bisa membuka crate yang di akun bodongmu itu ya, kan dapat beberapa crate kan. Nah siapa tahu di salah satu crate-nya itu atau di salah satu crate akun bodongmu itu ada diamondnya gitu kan. Mantap gitu kan. Oke, kita buka ya crate-nya. Oke, lakukan cara ini ke akun bodongmu yang lainnya ya, sampai misi yang ada di akun utamamu itu selesai semua. Oke, nah mungkin segitu dulu pembahasanku tentang cara cepat menyelesaikan misi callback kali ini. Mungkin buat kalian yang belum punya akun bodong atau akun tumbal gitu ya, dipastikan belum bisa menyelesaikan misi kali ini ya. Maka dari itu kalian buatlah akun bodong sebanyak-banyaknya dan pastikan juga udah level 5 ya di akun FF-nya ya. Nah jadi kalau ada event-event seperti ini lagi, kalian tinggal masukin aja ID utamanya itu ke akun bodong atau akun tumbalnya ya, dan masukkan di bar tadi itu ya. Oke, oke lah segitu dulu dari aku ya. Kalau kalian suka, like, subscribe, komen, and share ke teman-teman kalian biar tahu cara ini cuy. Oke, oke lah cuy, gua Azigiming cabut dulu, bye bye.